Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memvideo, yaitu membuka paket sebuah power bank ya. Power bank dari Fitvi Indonesia nih. Saya belinya dari marketplace. Ini saya coba dulu, dia sangat sangat menarik ini. Dia 12.000 mAh. Sudah support fast charge dual port, terus include dengan kabelnya ya. Untuk port tipenya ini lithium 18650 dengan output 2 ampere. Oh maaf, inputnya 2 ampere, outputnya 2,4 ya. Kita langsung coba aja buka. Ini packingnya sangat bagus nih, pakai bubble. Dan masih segel ya. Kita lihat tipenya ini PB716. Bungkusnya, dari bungkusnya ini sangat menarik ini. Kita buka segelnya. Oh, ada dua buah sini. Wow, sangat elegan sekali teman-teman. Kita lihat nih. Bungkusnya sangat-sangat kelihatan wow. Dan ini cuma 12.000 mAh aja segede ini ya. Saya punya satu lagi itu merek Vincent. Ini yang merek Vincent, ini yang 10.000 mAh nih saya gunakan buat modem saya ya, buat modem WiFi 3G saya nih, yang Telenor nih. Sangat awet karena dia nggak boros baterai. Nah, ini saya pakaiin velcro, jadi sangat enak nih biar gak gampang goyang. Jauh panjangnya juga beda jauh. Dia hanya beda di panjang aja, tak untuk lebar, lebih lebar ini. Cuman dia lebih panjang ini. Ini metal, cuman dia agak goyang gitu sih, kayak nah, ini agak opong gitu. Beda kalau ini kan plastik semua, kayaknya solid. Cuman ini saya yakin solid sih. Di sini untuk portnya ini warnanya orange semua, jadi ini menandakan dia udah fast charging. Cuman saya bingung, di sini nggak ada tombol sama sekali nih. Nggak ada buat nekan, apa memang modelnya diketuk apa gimana. Coba kita charging ya. Belum saya colok ini. Ntar saya colok dulu ini. Ini dia nyala lampunya ya. Ini
Intinya lampunya oreng. Dia udah terisi 3 bar. Cuman untuk mengetahui itu nggak ada tombol sama sekali sih. Jadi untuk mengecek kapasitasnya mungkin kita harus mencolokannya ke smartphone ya. Saya buat ngecas apa ya? Saya cuman punya handphone satu doang. Oke deh, kalau gitu saya gunakan buat modem aja nih. Nyalanya sangat menarik ini. Nyalanya oreng. Ya, dia nyala. Ini modemnya juga nyala. Udah, sinyal dapat, WiFi dapat ya. Jadi saat beroperasi dia lampu juga nyala dan saat charging dia nyala ya. Dan menurut saya ini lampunya itu nggak begitu terang banget, jadi nggak silau sih, nggak terlalu mencolok gitu ya. Oke, kita cek kelengkapannya. Oh, ternyata ini ada kabelnya. Ini kabelnya juga nggak begitu panjang, jadi sangat bikin nggak ribet ya. Kabelnya agak sedikit kaku sih, cuman ya dia agak gede kabelnya. Sangat bagus kualitasnya ini. Ini sama ini bagian USB-nya juga warna oranye ini. Oranye itu simbol dari fast charging ya, biasanya kalau chargeran atau power bank itu. Untuk ininya sedikit kuat, banyak karet-karet kepadet sih. Oke, itu aja, dan di sini ada garansinya. Jadi ini power bank garansinya itu 12 bulan ya. Ini dari webnya Fitvi. Ini Fitvi Indonesia. Garansinya ini. Kalian bisa klaim, mungkin di sini ada alamatnya. Ini di Jalan Pantai Indah Selatan ya. Itu alamat rukonya. Mungkin distributor resmi. Ini juga ada klaim garansi ya. Ada service centernya ini, di sini nih. Ada nomornya, nomor hotline-nya sama itu by WhatsApp. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Reviewnya.